A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adharu anna faslahuma afdalun min jam'ihima. Dan bermula pendapat adhar itu bahwa sesungguh memisah keduanya berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung itu lebih afdal ianya memisahkan min jam'ihima daripada mengkumpulkan keduanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kah? Jadi mengenai tentang kesunahan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, menurut pendapat adhar, pendapat imam yang kuat, yang diterjeh oleh Imam Nawawi, yaitu memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung lebih afdal, lebih baik daripada kita kumpulkan keduanya. Dan selagi datang ia. Summa al-asah, kemudian bermula pendapat asah alal fasli yang dibinakan di atas memisahkan. Ya tamat badu bigharfatin salasan. Berkumur itu berkumur-kumur yang seseorang dengan satu cedok akan tiga kali. Summa yastansyiqu bi ukhra salasan. Kemudian memasukkan air ianya seorang, masukkan air ke dalam hidung yang seorang dengan cedok yang lain salasan tiga kali. Jadi menurut pendapat adhar, tak pisah antara berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung lebih good daripada tak pesapat. Yang menurut pendapat adhar. Katentai watayukun pendapat adhar. Kenapa kan? Na mukabil. Na pendapat lah. Lawan. Jadi gestempel dengan adhar. Karena kuat muka kawil, kuat dalil mukabil. Makanya mukabil daripada adhar, dalilnya kuat. Sehingga sempel dengan adhar. Kerih lawan. Sehingga sempel dengan adhar. Hino yang lebih afdal, menurut pendapat yang kuat, tak pisah antara berkumur-kumur dan istinsyak. Antara kumur-kumur dan istinsyak, yang lebih good gedanya pisah. Yang lebih good gedanya pisah. Pakan lebih good pisah. Pakan lebih good pisah. Karena nah hadis. Karena nah hadis riwayat Abu Dawud atau ke tu. Ke iup-iup ataikun warawiyah Abu Dawud. Anahu sallallahu alaihi wasallam fasala bainal matmadah wal istinsyak. Lain Nabi dipisahkan antara matmadah dan istinsyak. Makanya dengan dalil pendapat adhar lebih good tak pisah daripada tasam tak pusapat. Daripada tak kumpulkan. Kemudian lawan daripada adhar tak lebih good. Lebih good tak pusah. Sapat. Jadi pendapat yang kedua, pendapat sani ataupun mukabil daripada adhar, lebih gaut tak pusah. Lebih gaut tak pusapan. Pakal lebih gaut tak pusapan. Karena nak dalil cik. Maino ke hana kesebut ino mukabil. Hana kesebut muka. Mukabil. Tapi nak mukabil. Karena watak stempel dengan adhar. Ditunjuk kepada yang pertama, adhar itu adalah pendapat imam. Yang kedua itulah pendapat yang rajih. Dan yang kelima itunjuk kepada na pendapat yang marjoh. Itulah pendapat yang marjohnya, yang lemahnya, iaitu geyu kumpul begot daripada pisah. Na dalil, na cit, to dalil, na hadis yang gecok daripada Sayyidina Ali. Le Sayyidina Ali karimallahu wajah ni cerita akibat cara beruduk Nabi.
Maka nukulina Sayyidina Ali annahu tamat madha ma'al istinsyak bima'in wahidin. Rasulullah berkumur-kumur beserta istinsyak dengan air yang satu. Yang kun Sayyidina Ali. Yang dalil mukabil daripada adhar. Yang kah ilah enan? Kah? Kah? Kemudian menurut pendapat asah. Menurut tadang pendapat yang mengatakan bunuh. Itulah pendapat adhar. Tapi sahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung itu lebih baik. Menurut tadang hinan. Ha? Yang kibar cara ada pebut di. Tapi sah antara berkumur-kumur dan mat-matah. Oh, antara berkumur-kumur dan istinsyak. Kibar cara ada pebut yang lebih good. Maka kepegah. Menurut pendapat asah yang gebina dari pendapat adhar, itulah pisah lebih gad. Caranya adalah berkumur-kumur dengan satu cedok tiga kali. Kemudian lu berkumur-kumur dengan satu cedok tiga kali. Kemudian beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cedok tiga kali. Nampak? Nampak? Pendapat yang kuat adalah guyu pisah antara mat-matah dan istinsyak. Yang kaya leh. Menyertadang buat pendapat yang kuatnya, iaitu guyu pisah antara pisah lebih god daripada pesapat, nyo hino nakhilafiyah lom cara gitanya gunakan untuk memisahkan gimana cara? Antara mat-matah dan istinsyak. Maka menurut pendapat asah, ya, pendapat yang kuat, iaitu dengan cara satu kali cedok, satu kali cedok berkumur-kumur tiga kali. Cok iya, sabar cuku. Maka hana cok leh ilang kulah. Iya bak, sabar. Sabar cukunya, lehaga. Kalau lehaga berkumur-kumur buna, cok iya lain. Tiga tu. Pasal iya lain dong lehaga. Ya. Namun, kenal kalau orang ini, hanya gemama tak asahnya. Kena mungkin kalau urun dong bak kulah kecok iya dah punoh jaro. Gurudah li. Nyah nak kecok dalam kulah iya nyolom yang tinggal ino. Gurudah li lom. Gurudah li lom. Ulang kecok juga tu. Ha, gehia li lom. Kecok li lom. Oh, gejih li lom lega. Sabo cu? Sabo cedok. Yang cara yang asah, cara menurut pendapat yang kuat. Namu poma. Ya, benar. Ka. Wa muqabiluhu dan bermula mukabilnya asah. Ha? Dan bermula mukabilnya asah. Yaf'aluhuma bisittati gharafatin. Itu memperbuat ianya seseorang akan keduanya mat-madah dan istinsyak dengan enam cedokan. Dengan enam cedokan. Wa tartibu bainahuma syartun. Dan bermula tertib di antara keduanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Itu syarat. Kama afadahu sama. Sebagaimana barang yang telah memberi faedah akannya barang oleh di sana. Sebagaimana barang yang telah memberi faedah akannya barang oleh di sana. Oleh di sana. Ya. Kak ya. Kak. Jadi menyata kalang. Lawan daripada cara yang asah, iaitu bak berkumur-kumur dan istinsyaknya pasal ilai dong enam kali cedukan. Enam ga co'i. Lega untuk berkumur-kumur. Lega untuk pasal ilami. Lami dong. Kemudian kemasalah antara seawai antara berkumur-kumur dan istinsyak. Maka kepegah ini, tertib antara keduanya itu syarat. Tertib antara keduanya itu syarat. Ya, juga syarat. Sebagaimana yang telah memberi faedah akannya oleh di sana. Itulah hadis. Arti leh mat-matah,
Baru istin, istin syak. Berarti tiga-tiga je. Cok iya, bergumur-gumur. Cok ilam, bergumur-gumur. Cok ilam, bergumur-gumur. Cok ilam pasal ilah hidung. Cok ilam pasal ilah hidung. Cok ilam pasal lah, lang hidung. Ya. Dah. Teman, orang nak jalan, kuat pendapat asah. Kenapa kan? Orang nak jalan, menyatakan lang. Ha? Yang pendapat asah adalah gicok sabah ciku. Ha? Kemudian baru gicok sabah cedok, gicok berkumur-kumur tiga kali, kemudian cok cedok yang lain berkumur-kumur tiga kali. Rana kuat dia kala. Ha? Rana. Rata bunuh kan? Kan? Taken dengan air yang satu. Berkumur-kumur. Riwayat Sayyidina Ali. Berkumur-kumur dengan air yang sah. Yang satu. Istinsyak dengan air yang satu. Makanya sabah ciku pakai leh. Leh ke. Ya. Nyangka? Tak. Ya. Mampu faedah huyu pisah. Faedah huyu pisah antara berkumur-kumur dan pasal ilai dong. Ha? Dikarenakan baik berpindah sabah anggota kepada anggota yang lain kecuali oleh sempurna satu anggota yang menang. Ketika sempurna sabah anggota baru dia pembuat anggota yang lain. Ha, makanya nyam lagi kan? Ya, nyam juga kalian dalam faedah. Ha? Ya, lagi kan? Ya. Bahkan nak sunahkan bunuh leher macam. Tuh leher macam. Yang pertama membasuh dua telapak tangan, yang kedua berkumur-kumur, yang ketiga ada istin syak pasal ilai dong. Nyana hikmah air raya yang menyebab faedah ni pegah hikmah tu takdimi hadil adai salasah fil wudu. Bermula hikmah mendahulukan ini segala anggota yang tiga pada wudu anna biha, bahawa sesungguh sabit dengannya anggota yang tiga tadharu awsafil ma'i salasah. Awsafal ma'i salasah itu menampakkan ianya anggota yang tiga akan sifat-sifat air yang tiga. Itu sifat air yang tiga, warna, rasa dan dan bau. Jadi yang lega pakan sunnah arah dua telapak jara. Nah sunnah berkumur-kumur, nah sunnah istinsyak. Ya, karena dengan lihat bahawa anggotanya maka akan terdepu ianya ia got ngai hanagot. Jadi sifut-sifut air, rasa air, ya kan? Be ia, kemudian warna ia nyaw terdepu dengan hal lagi ya. Toh, ha? Yang pertama bunuh guyu, guyu basuh dua tangan ni leh. Maka ingat dia basuh dua tangan kata cok ia, munyan kata cok, kataka. Katakanlah kan nampak pewarna ianya. Ya kan? Kemudian menancit telah abah kerana rasa. Kemudian tidak masuk ilai dong kerana apa? Kerana bau. Ya. Makanya dalam Umairah ilka kala apa kah? Qauluhu matan wa ghaslu kafaihi qila fi ghasli kafaini wal matmadah wal istinsyak latifah. Basuh dua telapak tangan dan berkumur-kumur dan istinsyak nyona latifah. Na satu kelembutan hina. Na satu faedah yang lembut hina, yang halus. Nampak? Ha, na mendapatkan satu faedah yang halus hina. Ta faedah yang halus. Wahia dianya basuh dua telapak tangan, matmadah dan istinsyak al-ihatah itu meliputi dengan mengenal sifat-sifat air minal launi daripada warna dan rasa dan bau. Kah?
Wa yubalighu fihi ma ghairu saimi, dan mubalaghah, mana mubalaghah pu bersangatan, eh? Pu berat-berat, dan wa yubalighu memberatkan fihi ma pada keduanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ghairu saimi, oleh selain orang yang berpuasa, oleh selain orang yang berpuasa. Bahkan li hadisi Laqid bin Sabirah, karena hadis Laqid bin Sabirah. Tuh teman hadis, asbiq wudu'a, sempurnakan olehmu akan wudu. Wa khallil bainal asabi', dan nyelat-nyelat olehmu di antara jari-jari, dan nyelat-nyelat olehmu di antara jari-jari. Itu pun nyelat, eh? Ha, bahasa Aceh menyela-nyela, eh, bahasa Aceh Indonesia menyelanya nyela, dan nyelat-nyelat olehmu, ya kan, di antara anak jari asabik. Wabaligh, dan mubalaghah olehmu fil istinsyak, pada istinsyak, pada memasukkan air ke dalam hidung, illa antakuna saiman, kecuali, ya, bahwa adalah engkau itu orang yang berpuasa. Kecuali bahwa adalah engkau itu orang yang berpuasa. Sahahu Tirmidziyu, telah mensahih akannya hadis oleh Tirmidzi wa ghairuh, dan selainnya Tirmidzi. Kah? Ya. Jadi selain orang yang berpuasa, nya gayu puberat tunggu bak berkumur-kumur, dan bak pasoi dalam i, bak pasoi lang abah tulah berkumur-kumur, dan pasoi ke dalam hidung, nya gayu puberat. Mana kiban mana puberat? Ha. Oh. Kon yak tembak bertiga kena yak pake berarti sanjo. Atai kun puberat, pasoi labah berkumur-kumur berhabis nya tibit. Kotoran-kotoran yang na dalam abah begleh. Atau kotoran kengken najis. Hana mencik najis dengan kotoran. Hai mesti eh igau. Walaupun kun eh yang ken najis. Atau kun eh kena. Eh igau yang najis. Ken. Eh igau yang kumal baik igau. Kena eh igau. Jadi atas-atas yang baik igau yang ngen tak berkumur-kumur berat. Maka abih. Abih gelih. Ya, begu ut je gerudah je. Bentu le kumur-kumur dengan tiga budah ut. Kenapa kan? Ha. Ha, napu ada tak ut. Ha, penipu man. Sebab ke najis. Lepas kan, abih tak ut, tak rudah. Ya, benar. Nama tak bergelih kotoran. Ya. Kah? Ha. Makanya, yang geyu mubalarah, geyu mubrak-berak. Oleh menaji pasal ilai dong, baik je acilat ino, purutan ya. Dia biasa ke cilat ino. Hana, nyan hana, hana berumpak lom, pukun, hasil istinsyak lom. Tapi hasil istinsyak, dalam hidung ngukun muno. Dakhilul, amfi. Nyo hana. Ino. Puya cepet baik dong. Hana baik itu baik tengah tu semua yang cepat-cepat bedong. Waktu-waktu lah endang. Ya kan? Sansa cik tanya mentang nak bedong dan cepat-cepat nak. Hina gui pasok ia benar dalam. Sebab punya biasa ke tanya, nyok tanya, nyok atas bekasan ni no tak gaya. Bekasan bak jaro, yang mana?
padahal kan tit ia gelap tamong dalam. Pakadi i ilika buta kan 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 gebah gue sapu air. Ha? Hana kan berarti wa masahil ma hana gue sapu hana. Wa isalul ma isal pun sampai air. Tengok kan? Ha, butro ia kena. Ha. Yang menan. Pakan ku guyu guyu pumrat dikutika berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung bagi selain orang yang berpuasa guyu pumratnya. Kanan hadis. Hadis riwayat Laqit bin Sabirah. Ha, dikelin Nabi asbiq wudu'a. Sempurnakan ligata akan wuduk anak kala. Baik pura lagi pura-pura. Tem wuduk kalau lagi orang tiup ha leje. Lekam memang pungom dia ke. Ah, apa-apa gaya kaplung. Ha, pernah menan, buat sempur, buat sempurna, becut-becut. Ha, becut-becut. Ha. Yohana ada yang aku buat pertama ni lagi hinan trip nak pula-pula bingku ya telen kamu cuka-cuka eh jom nak kala. Pernah menan aji. Mandum dari pun rah jaro, becut-becut, becut-becut bersempur, bersempurna. Yohana. Terah muka hinan bak ni hinan kalun muka-muka kah hinan. Wate wate rah jaro kamu dia jumno mana-mana curat langlah kala pernah menan lagi kan mu cara sempurna kan kan bermuslihat kan sabar tabah coi ah ha mereka di bermuslihat dari hina berarti pe kena nyo hana brum juk no i brum nya kagak dah sunat hai sunat berarti dari dari ujung jarau wa aidiakum ilal marafiq kekeun dari daripada tangan hingga dua si siku. Makanya yang sunnah cara aji ia aji dari dari jaro kena eu siku. Tanya kong kadang kong kemenan tercok juga yang brum je pelik yang hak kena je yang penting ia berkana berarti ke hana sunnah hana sun hana sunnah hana hana berpok cara yang sunnah hai biasa waktu temenuh kemenan ke anggap bagah yang berakhir perlih bagah padahal inan gayu bersempur ha gayu sempurna walaupun kan wajib ke deh kan wajib mesti maksud ni mesti lagi yang rebut hana ha tapi bersempurnanya yang gayu alian wa khal wa khalil bainal asabe gayu nyelot nyelot antara asabe nyelot ha ayo kan ha tong jaro tanya mukumat kadang mena lepupu eh mukumat jaro mena orang tau kan hantro hantro iya kena. Makanya gue nyelot-nyelot ngetruk. Ha, nyelot-nyelot. Olian wa baligh fil istinsyak. Gue balagah ba istinsyak. Ha, bubrak kita mau ia kena lang. Butruk bau tak je kena. Bahkan beri ek kena je. Itu tak hih lah. Eh, dong ke hai rumput duit nan. Ya kan? Nyo eh, dong. Ada direk nafah. Kalau kaya orang kena mati, sesak. Pernah kapunoh. Kapu, kapu noh dalam, kamu tun, kasumbat. Pegatu omanya ilongnya sakit, hanya boleh nafas sesak. Teruk gede hijau, tegai purih ngejungke edong, dijungke edong, kaji boleh nafas lah, boleh sakit. Nafas mesti ngai edong. Hambat, tengok kan? Kecuali yang hana gebi, mubalaghah, ba uri yang berpuah. Bak orang yang berpuasa. Ha. Yang bahadisnya kena istinsyak lagi ke. Ya kan? Mat-matah ke mana? Ha. Nah hadis yang lain. Ha. Makanya hanya tabah je hadis. Biar je hadis yang tabah. Oh. Yang gaya umbal lah habis istinsyak. Mat-matah hana buka pigo pega. Hana. Lu lama hali. Kalau mana hana habis tengok. Uka nak pega halam. Ha menang. Wafi riwayatin. Ha? Maka saya baik tengok, kok bahaya tengok. Tiap tengok langsung tinggal tanpa surah. Kau kan? Wafi riwayatin lid daulabi. Dan sabit dalam satu riwayat bagi daulabi. Ha? Fi jam'ihi. Pada menghimpunnya hadis. Ha, negalan. Ha? Pada menghimpunnya ha? Nya hadis. Pertapak dengan hadis dikat lom. Ha. Bagi pun kepimpun. Li hadisin suri. Bagi hadis su, suri. Sauri. Halal eh? Bagi hadis sauri. In tawadda'ta.
jika telah engkau berwuduk, fa'abliq fil madmadah, maka bersangatan olehmu pada berkumur-kumur, wal istinsyak, dan pada istinsyak, malam takun sa'iman, selama tidak adalah kamu, itu orang yang berpuasa. Selama tidak adalah kamu, itu orang yang berpuasa. Jadi dalam sabar riwayat bagi Dolabi, bak berhimpun hadis. Hadis itu hadis likut. Likut kena hadis, wa baligh fil istinsyak. Jadi dapat dengan hadisnya. Hadis asawri. Haa, kibana kena Nabi? Intawadda'ta. Seandainya gata berwuduk, maka mubalaghah olehmu pada madmadah dan istinsyak. Kengkaman dua. Maka matan hino pumatan. Matan min? Min hat. Wa yubalighu fihima kekun. Dan mubalaghah pada keduanya oleh sein orang yang berpuasa. Ya. Makanya, hinolah perlai kepada ilmu usul fiqh. Di saat ta'arud antara satu hadis dengan hadis yang lain, ta'arud antara Al-Quran dan sunnah, hakiban cara. Ha? Mereka mungkin dah perhimpun, maka perhimpun. Ya kan? Mereka mungkin dah bertanggung, nak buka hadis, maka dah bertanggung. Mereka mungkin, kalau taraf, tarikh, sejarah, sawai, ya kan? Oh, kamu mungkin, dah wakuf. Zahana tarikh, hana murad je, dah wakuf. Makanya, nyahinan pi harus teliti. Huh? Karena pengaruh ni untuk kepada kadang-kadang taksis daripada hadis yang am. Kadang-kadang dia kan taksis itu nasih mensoh. Nasih mensoh kadang-kadang. Makanya hinolah pelik kepada ilmu usul fiqh untuk menggali hukum. Ini utanya tinggal dapat jauh. Harta merah ada kan? Kalau kepulik, kalau ketagun, pernah kita guna gerubuh. Kalau gerubuh, kalau kita pindah apa putih, kita pakai apa merah untuk poding. Poding ke. Ambil lima. Hatoh, cik. Hatoh. Hatoh, cik. Nak tanya lah, kita bangun baju. Ya, ambil. Kan? Wa isnaduha sahihun. Dan bermula isnadnya. Hadis, itu sah. Itu sahih. Kama kalahu Ibnu Qattan. Sebagaimana barang yang telah berkata akannya barang oleh Ibnu Qattan. Wal mubalaghatu fil madmadah. Ya, kibar cara mubalaghah. Dan bermula mubalaghah pada madmadah, pada berkumur-kumur, ayyablagha bil ma. Itu bahawa mempersampai ianya seorang dengan air, aksal hanak, akan menyekung saya pangkal ataupun setinggi-tinggi hanak, hanaknya langit, setinggi-tinggilah langit. Dan kalian wa wajhai asnani walasat, dan akan permukaan akan dua permukaan gigi dan gusi. Dan akan dua permukaan gigi dan gusi. Buna ahwatra getanya. Pasau iya dalam abah itulah berkumur-kumur. Gusunahkan untuk mengubalakah puberat. Kiban cara nungku ada puberat? Ya. Cara tak puberat. Tak putuk iya tungku bak setinggi-tinggi. Lah. Langi. Nyan pakai payah pakai sanjur ke? Semprot mahal ke hantuk setinggi-tinggi langit. Yang menang pun sabar dia. Nyo kan? Nyo ganggu. Ka, berarti payah ta berkumur-kumur. Muyo tak pasok iya semata-mata. Berarti kan dia hidup balidah mentang iya. Jadi untuk sampai pada langit-langit, langit-langit mulut, enda langit no mulut. Mah nak jual ape? Pet bayang tu nak jual ape. Jadi bak langit-langit apa tok iya. Makanya cara ni. Ha? Kan berkumur-kumur punya bahasa ni. Pekan tak berkumur-kumur kena kai. Truk kena iya. Hinan mukumat pupu oleh tulung-tulung kena mukumat inan. Ya kan?
tulung-tulung haluh kena berkumat. Ha, makanya dengan tak berkumur-kumur red atanya mandum. Menancit bak gusi. Bak igau. Permukaan gusi, permukaan igau. Awak tak dah berkumur-kumur ka punohlah. Ha, mandum kenang. Ha. Nyal lagi yang cara mubala, balarah bek langsung cok tegak ia. Ha. Oleh rudah jula. Ha. Nyal hala berumpok berarti pahala sunnah mubalarah. Untuk pahala sunnah mat madah berkumur-kumur ka berumpok. Tapi mubalarah hana berum, hana berumpok. Mampu hek mantinggai bercutuk tegak. Untuk berumpok sunnah mubala, mubalarah. Wafil istinsyak. Dan bermula mubalarah pada istinsyak. Ayas adal mak bin nafsi ila khaysyum. Ya, itu bahawa menaikkan yang seorang akan air. Dengan pupik air. Bin nafsi dengan nafsu. Dengan nafas. Kah? Bin nafsi dengan na, dengan nafas. Ila khaysyum. Kepada khaysyum. Khaisyumnya pangkal hidung. Ataupun rongga hidung. Nyan kalian. Adapun cara mubalarah bersengatan pada masukan air dalam hidung. Caranya adalah. Kan ya pasang anjara. Kena oleh hidung. Kena. Ataupun ya tembak. Kan? Hanamunan. Mesti kayak pukit hidung. Kena tembak. Kena iya hanamunan. Kibancit ngenafah apa eh. Ha? Makanya bunuh. Ada tercok dengan cedok. Kang ungku Muhammad Rajab. Garfah. Garfah cedok. Menya gurfah kama. Baya cok kama dia jolak leidung. Garfah. Garfah mana di ceh. Cedok. Ceku. Menya gurfah kama mana di. Gurfatin nomi kamar tidur. Baya cok kama yang pertama leidung tu. Salah. Kan baya salah pecah bari. Ka. Cok ngan cedok. Ah, cok hirup. Ha, peik. Ngena. Ngena fah kena upang. Upangkan. Haa. Yang menancar, menancara. Mandua belah. Yeah. Oh, kemudian mesti kalau tak hilam. Ya yeah, kan? Yeah. Oh, mesti dekati bacut tak kaya mesti hanapu bahinang ke dia. Alhamdulillah. Tapi yang sunnah, ketika dimasukkan, kemudian dikeluarkan. Beli tamah nanti biar hanggemah. Ya yeah, kan? Yeah. Jadi, buna istansir lom. Mengeluarkan. Karena buna kotoran ni no. Sehingga buna dapat biar. Ya. Yeah. Nyangka? Kibang kibangku. Ha? Putih biar apa bah? Hanju, hanju. Ha, hai ten debit. Karena dia tak mau lai dong ah. Ha. Lai dong dapat debit lom. Biar akiyah bawa rumpi rukuk kan? Nyangka ya? Yang aku mamain aku walaupun ada fikir lagi pura-pura aku. Kau pura-pura bibit no? Kenapa pura-pura? Ada urut hati je ya sakit. Padahal justru yang kubat. Hai tadi datang ya. Ya, padahal yang bubrak di. Munan kata dia kok mangak tu. Ha, dari tarik tiga kok mangak. Ha. Kan tarik tadi. Tu ben tu. Lain tu. Kalim lem kameng dia tariknya mati. Mabuk. Panjang kau nyanyi. Amma saimu fatukrahu lahul mubalaghah fima. Adapun bermula orang yang berpuasa, maka dimakruhkan bagi orang yang berpuasa akan mubalaghah pada keduanya berkumur-kumur dan istinsyak. Zakarahu fi syarhil muhadzab. Telah menyebut ianya Imam Nawawi dalam syarah muhadzab. Nah, jadi punya orang yang puasa makruh mubalaghah aku. Bentuk dia ya cok kesempatan. Tengah dah puasa ya cok sematan cok pasal ia ledok lang abah. Oh lu pasal enggak punah muku-muku motu bubrat mutah dia lagi hana teh pura-pura buat dia bacut hana ti. Hana kiu mukro ya. Kayo kan? Baik artinya je mutah orang mai sunnah hotel hana sunnah kayak mama hinan. Ya. Munya tengah berpuasa baik apa pura dro tok ut ndu. Betul puasa. Ha benar. Kan?
maka qultu al azharu tafdilu jam'i bainahuma. Aku kata kan Imam Nawawi bermula pendapat yang azhar tafdilul jam'i bainahuma itu mengutamakan himpun di antara keduanya berkumur-kumur dan matmadah. Berkumur dan matmadah. Berkumur-kumur dan istinsyak. Berarti nyo kun bahasa Arab juga. Tabak kali makna pun. Matmadah dan istinsyak. Kiban cara di tapimpun. Bisalasi hurafin. Dengan tiga cekuah. Dengan tiga cedok. Dengan tiga cedok. Ya tamat madu mingkulin suma ya sansyiku. Yang berkumur-kumur ianya si mutawadik mingkulin dari panatiatnya. Kemudian beristinsyak ianya si mutawadik. Memasukkan air dalam hidung ianya si mutawadik. Wallahu a'lam. Kah? Nyoji perhatikan. Ilikat kalina pendapat azhar. Pendapat azhar ilikat pisah lebih agak daripada himpunnya pendapat azhar. Kah? Nukultu oleh Imam Nawawi. Ya kan? Salah sabar nafak isul musajadat. Konyonya kan? Kan? Ha, berarti nukun kultu Allah. Ha? Alamnya fatah minhu. Mat bekong. Makanya. Ha, menyatakan kultu hino. Kultu Imam Nawawi, kaya kan? Pendapat azhar yang utama adalah pusapat antara berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung yang utama. Yang menurut Imam Nawawi. Kemudian kibahan cara di? Caranya, iaitu dengan leh cekur. Tiga kali, cekur. Ha? Cekur, cekur. Haa. Ka lebah pelit jara ju lego cok ka kibang jara di ha daripada tiap-tiap berkumur-kumur kemudian istinsyak yang mula cara buno yang utama guyu puhim pimpun kibang cara di guyu pimpun ha dengan tiga kali cekur berarti cok kali pertama trap ka menanta cok kali pertama ya tamat madu mingkulin. Berarti berkumur-kumur. Ha? Kah? Berkumur-kumur. Kemudian istinsyak. Lalu dapat so ilai dong. Kemudian baru istinsyak. Nampak? Kemudian cok lam. Berkumur-kumur istinsyak. Kemudian cok lam. Berkumur-kumur istinsyak. Lega. Lega cekur. Berarti antara berkumur-kumur dan istinsyak pisah. Nampak? Munya ilikat. Yang pendapat azhar ilikat. Menurut Imam Rafi'i. Yang azhar menurut Imam Rafi'i berarti punya kamunan. Kaileh. Punya pendapat yang gestempel hino dalam minhud atau gestempel dengan azhar. Punya hanan ditolak oleh Imam Nawawi yang sama dengan azhar hinan adalah setuju, sepakat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Rafi'i. Tetapi bilakah nukultu oleh Imam Nawawi istidra ala tasheh. Berarti yang kabar berbeda. Azhar ilikat yang versi itulah ataupun mutala'ah Imam Rafi'i je yang azhar. Tu azhar menurut Imam Rafi'i antara buno madmadah dan istinsyak nyo lebih utama adalah pisah. Kiban cara pisah di? Sabah cekur, kaya kan? Lega berkumur-kumur. Sabah cekur, lega istinsyak. Kaya? Kaya. Berarti cok sabah cekur, berkumur-kumur lega. Yang cok sabah cekur, istinsyak leh, lega. Nyanyian cara pisah. Nyanyian azhar menurut Imam Rafi. Tapi yang azhar menurut Imam Nawawi kamunan. Kibancit. Yang azhar menurut Imam Nawawi nyo adalah pesapat. Antara berkumur-kumur dan istinsyak bersiga pesapat. Kibancit cara bersiga. Lebah cekua. Ngan ia cekuan yang pertamanya berkumur-kumur kemudian tak istinsyak. Ngan ia cekuan yang cok yang keduanya berkumur-kumur dan istinsyak. Dengan i yang gelap berkumur-kumur dan sincak. Nyan makna himpun. Ya. Jadi antara buna berkumur-kumur kan juga. Kan buna. Ha? Kan buna cara di. Ya. Nyo. Ha. Pasal i. Ha.
pakan kan agak ibarat dengan summa. Summa kemudian. Ya. Nangka kan? Wallahu alam. Pakan menan li hadis Abdullah bin Zaid as-Sabiq wa ghairi. Karena hadis Abdullah bin Zaid yang terdahulu. Ya, toh ipa hadis liket kena. Waten kun famat mada. Famat ma? Famat mada. Wastan syaka. Min kafen wahidatin. Ya, kalian. Min kafen wahidatin. Daripada telapak tangan yang sah. Yang satu. Ya, makanya pemula kiban. Sabah cekua untuk berkumur-kumur dan mat-mata. Sabah cekua untuk berkumur-kumur dan mat-mata. Makanya dalam hadis menyatakan fa mat-mata wastan syaka. Surah himpunnya pat. Mingka fen wahidin. Telapak tangan yang satu yang kita ambilkan air, kita pakai untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Walaupun awal berkumur-kumur nilai. Ya, walaupun awal berkumur-kumur nilai. Nampak mah maksud ji? Ya. Biar siga. Kan siga maksudnya siga ju pakai mana kan? Satu cekuan, itu untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Yang adalah cara yang azhar menurut Imam Nawawi. Wa fil Bukhari min hadisihi, dan sabit dalam Sahih Bukhari daripada hadisnya Abdullah bin Zaid tamat mat berkumur-kumur olehmu. Wastansyak dan masuk kan hayat oh ke gimana ke payang tak mana masuk kau olehmu hanya ada pun masuk payang tak ke masukkan air olehmu ke dalam hidung mana ke payang wasan cha izin cha olehmu yang mana baru mangat ke izin cha olehmu wasan sir dan keluarkan olehmu salasan akan tiga. Bisalasi gurafatin dengan tiga kali cedok. Dengan tiga kali cedok. Ini dalam saya Bukhari, nah hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, ini lebih jelas lah cara di kebegah. Lah hadisnya. Tamat mat kebegah. Tamat mat. Berkumur-kumur. Wastan syak. Gui pasal ilai dong. Wastan sir. Dan petibit ia yang gui pasal ilai dong. Baik dan kumal inan. Berarti ada oleh pasal ada. Ha baik menan. Cuma cik petibit. Ka? Ha dubna tiga kali. Berkumur-kumur tiga kali, istinsyak tiga kali. Dengan pu bi salasi hurafatin dengan leboh cedok. Ya kengkang empat berarti leboh cedok untuk berkumur-kumur dan mat-matah. Jadi satu cedok berkumur-kumur mat-matah, satu cedok berkumur-kumur mat-matah, satu cedok berkumur-kumur mat-matah. Nyan lebih tersurat daripada hadis yang ada dalam saya Bukhari. Hadis riwayat Abdullah bin Zaid. Menyelikut, payah tak faham macut. Famat mada wastan syaka min kafin wahidin. Yang tersirat ini namanya kalian. Tapi punya dikedi, tapi ke mupum cik kenan. Ada cik yang dalil ke, kan? Tapi punya dalam saya Bukhari, jelas aju. Salasan bi salasi gulafatin. Lega, mat-madah dan istinsyak dengan tiga kali cedok. Waqila dan dikatakan orang yajma'u bainahuma bighurfah bighurfah. Dikatakan orang menghimpun yang seorang di antara keduanya dengan satu cekuan, satu cedok. Yamat madu minha, yang berkumur-kumur ia seorang daripada satu cedok akan tiga. Suma yastan syiku minha salasan. Kemudian istinsyak ia seorang daripadanya satu cedok akan tiga. Kah? Menyokun ki buna kong nyogi himpun, menyokun adhar kong nyogi himpun yang kultu.
Mak cara himpun kembali ke pegah. Tapi nak kunci cara himpun mana cara himpun? Cara himpun menurut ki, cara himpun antara mat madah dan istinca caranya satu kali cedok, ya berkumur-kumur daripada tiga kali. Yang cara himpun, tengok kan? Satu kali cedok berkumur-kumur tiga kali. Kemudian beristinca daripada satu kali cedok tiga kali cid. Ya benar. Kan? Jadi menghimpun je dengan satu cedokan. Yang mana cara himpun? Wa dalilul fasli bainahuma qiyas ala ghairihima. Dan bermula dalil pisah di antara keduanya berkumur-kumur dan istinsyak itu qiyas di atas selain keduanya. Selain berkumur-kumur dan istinsyak. Pat fi annahu pada bahawa sesungguhnya selain la yantaqilu ila tathiril adwain itu tidak berpindahnya seorang kepada mensucikan satu anggota illa ba'dal syughari mimma qablah kecuali sesudah selesai daripada barang sebelumnya anggota ka ilikot tungku naga pegah guyu pisah antara berkumur-kumur dan pasau ilai dong nyantoh dalil nungku pisah dalil ji kias dalil ji kias pak ke kias tungku ke kias bak selain berkumur-kumur dan sincah toh anggota-anggota uduk yang lain yang mana bak anggota uduk yang lain hang gebi pindah untuk tak pusuci satu anggota kecuali orteka selesai daripada pusuci anggotanya. Hang gubi pindah daripada pesuci satu anggota kepada anggota yang lain melainkan waktu kesempurna anggota yang pertama makanya lebih berkumur-kumur baru istinsyak makanya guyupisah yang kias warawiya Abu Dawud hadisah dan telah meriwayat oleh Abu Dawud akan satu hadis annahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fasala bainal matmadah wal istinsyak itu mempisahkan ianya Nabi di antara mad madah dan istin dan istinsyak. Jadi nah dalil ci riwayat Abu Daud le Nabi ni pisah antara mad madah dan istin istinsyak. Lakin fihi akan tetapi sabit padanya hadis rawun dhaifun itu perawi yang dah itu nak perawi yang dhaif ya yang lima ya, tapi hadis riwayat Abu Dawud nyo nak perawi hadis yang dhaif yang dhaif sehingga hana kuat hadisnya ya warawiya ibnu Sakan dan telah meriwayat oleh Ibnu Sakan fi kitabi dalam kitabnya Ibnu Sakan Al Musamma yang dinamakan dengan sunan as-sahah al-ma'thurah anna aliya bin abi talib bahwa sesungguh Ali bin Abi Talib dan Osman tawadda'a itu berwuduk oleh keduanya Ali dan Osman salasan akan tiga kali wa afrada dan memisahkan oleh keduanya Ali dan Usman akan matmadah berkumur-kumur daripada kepisah daripada istinsyak memasukkan air ke dalam hidung summa qala kemudian berkata oleh keduanya Ali dan Usman hakaza tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikianlah telah berwuduk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nah hadis Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Usman nemuduk lelhega setiap satu anggota lelhega kemudian bak matmadah dan insinsyak nepisah dan nekun yang kelegian cara wuduk Rasulullah mantukkan timbul pertanyaan lah nekibannya yang Sayyidina Ali dengan Sayyidina Uthman pegah lagi yang kemudian Rasulullah kepisah. Kenapa kan? Le hadis Abdullah bin Zaid. Ka kepisah. Hana kepisah.
Bukan gemelha tapi gara, kan gemelha. Makanya le Nabi terkadang gepebut pulan. Dekala le sahabat pulan kebetulan nak kayainan. Kemudian waktu ni nepebut le Nabi. Lain nah sahabat juga yang kalian buat otak yang ya, hinallah muncul riwayat-riwayat sehingga berlai kepada antara hadisnya bila menentang antara satu hadis dengan hadis yang lain maka nak ketentuan di cara beramal yang mungkin dah perhimpun dan perhimpun yang hana mungkin itu nak ketentuan roh putar wakuf kan? Ataupun lagi yang kah tarjih di dalam usul usul fiqh ya. Yang baik katanya tak padu. Ya, lagi terjadi syiah, pekanlah syiah. Hanya padu. Itu yang betul jadi nali, yang lain nak betul. Padahal mandung betul. Ya. Karena riwayat hadisnya, kadintai yang dengar hadis Rasulullah, para sahabat. Kadang sahabatnya, waktu yang bersama Nabi, hana sahabat yang lain. Maka hana mungkin man waplo pejem sahabat dengan Nabi ya tapi urun sat sat. Maka ya nanti berarti kebetulan sama. Toh sama. Riwayat pula dengan riwayat pula sama. Mesti yang nikalan legaknya. Ur lain juga nakalan Nabi pebut lagi kan. Si contoh. Sehingga watai riwayat adik riwayat teman saya. Lung nan lukalan Rasulullah pebut mana. Lepulan juga nak kalian. Lung nak kalian Rasulullah bubuk mana. Ataupun ke dalam satu tempat kejadiannya. Di sahabat nak kalian berarti Rasulullah nak bubuk pulan. Kemudian buat tempat yang lain. Rasulullah bersama sahabat lain. Nak bubuk lagi yang nak bubuk. Bunuh yang kalian sahabatnya. Sehingga watai pegah kat sama. Ya makanya. Baik-baik yang depan kibar asal usul kok nak beda-beda di riwayat di. Kadang-kadang makna di sama. Tapi periwayatan di. Agak beda. Makanya lagi kejadian ini. Rasulullah nak yang kepubut berarti secara pisah, nak yang sebut secara himpun. Makanya khilafiyah. Mandua nak kepubut mereka kalau hai mandua nak hadis. Ya, tapi yang kuat tau. Ha, kalau kita tarjih. Le munawi. Ya, makanya cara yang kita yang pubut yang sempurna dikutika tatung wudu. Madah dan istinsyak maka nyotahimpun tahimpun antara madah dan istinsyak tiba cara tahimpun ya tamat madu minggu lain tahimpun cara himpun ji dengan pu tahimpun dengan leboh cukup yang tak berkumur daripada titik kemudian istinsyak ya benar kah. Kan? Hmm. Kajian dia wallahu a'lam bissawab.